mengungkap sejumlah kasus perjudian online. Ya, perjudian online di mana pada hari ini di hadapan rekan-rekan ini ada 8 tersangka. 8 tersangka ini kita tangkap dari 5 lokasi yang berbeda. Ya. Jadi 8 orang ini terlibat di dalam 5 kasus yang berbeda. Jenis perjudiannya adalah online. Ada yang dalam bentuk bola, judi bola online. Kemudian juga ada yang dalam bentuk judi baccarat atau poker. Pengungkapan ini masing-masing dimulai pada tanggal 15 Februari, 18 Februari, kemudian 2 kasus di tanggal 25 Februari, dan terakhir di tanggal 26 Februari kemarin. Di hadapan rekan-rekan, ini ada 8 tersangka, 2 diantaranya bertindak sebagai agen dan karyawan yang bekerja di kantor agen tersebut. Agen ini maksudnya adalah dia sebagai perwakilan daripada bandar yang ada di luar negeri. Ya, bandar di luar negeri. Kita ketahui bersama bahwa salah satu bentuk kejahatan yang marak saat ini adalah kejahatan-kejahatan transnasional. Nah, diantaranya adalah bentuknya adalah judi online. Ya, tindak pidana perjudian secara online. Kalau online ini tanpa batas, sepanjang ada media komputer atau handphone yang bisa terhubung dengan jaringan internet, dia akan bisa bermain. Tetapi penyedia atau pengelola situsnya ini adalah yang bertindak sebagai agen dan perwakilan daripada bandar yang ada di luar negeri. Arvendi yang mana? Arvendi angkat tangan. Ya, agennya. Kemudian yang Arjun. Arjun ini adalah karyawan. Ini abangnya, abang adik ini. Ya, abang adik. Penghasilan agen ini rata-rata 300 sampai 400 juta per bulan. Wah, 300 sampai 400 juta per bulan ini fluktuatif. Kemudian untuk si karyawan ini sendiri dibayar gaji antara 4,5 sampai 5 juta per bulan. Karyawan di kantor keagenan adiknya sendiri, agen daripada judi bola. Yang selebihnya adalah pemain. Pemain bertindak sebagai pemain, jadi ini bertingkat kita ungkap mulai dari kita pemain, kemudian kita mengejar kepada pengelola situs. Ya, di hadapan rekan-rekan di sini kita lihat sejumlah barang bukti. Ya. Mereka menggunakan token-token untuk mengakses atau melakukan transaksi perjudian tadi. Ya, ini rekan-rekan. Di sini juga ada uangnya, ada sejumlah uang kontan yang bisa kita amankan. Ya. Kelihatan di sini. Jadi ada sebagian besar menggunakan alat komunikasi smartphone. Ya, smartphone, kemudian ini dari agen ya. Nah, dari kantor agen ini yang kita sita berupa unit komputer, baik ada di situ monitornya, kemudian CPU, di sini juga ada UPS dan peralatan lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan, karena judi ini khusus judi bola, sementara yang lain itu adalah judi poker, pemain poker online. Ini masih kita lakukan pengembangan untuk ke atasnya. Untuk pasalnya sendiri, Pak? Ya. Untuk pasalnya sendiri. Oh, pasal yang diterapkan 303 ayat 1 ke 1E atau ke 2E ataupun pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 tentang ITE, ya, yang terbaru itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Ada lagi? Untuk Indonesia gimana bisa berhubungan dengan bandar yang di luar negeri? Melalui WeChat. WeChat? Iya.
sosial media ya. Berapa Pak penghasilannya per satu hari. Bulan? Terus sampai 15 juta per hari. Per hari. Per bulan. Per bulan. Ya. Betul. Per hari apa per bulan? Betul. Per hari. 5 juta dolar ya. Dolar tuh. Ada di sini.